Gongsi Pacai Bali Radio. Gongsi Pacai. Gongsi Pacai. Gongsi Pacai. Gongsi Pacai. Celebrating the Chinese New Year. Bapak, di sini perayaan Imleknya sangat meriah sekali, besar sekali. Persiapannya bagaimana? Berapa lama? Kita mulai persiapkan mulai tanggal 24. Mulai dari tanggal 24? Ya, seminggu sebelum Imlek. Seminggu sebelumnya. Ya. Terus untuk keterlibatan komunitas dan umatnya, apa cuma pengurus aja atau bersama-sama juga? Iya. Bukan pengurus saja, kita mempunyai suatu namanya istilah banjar ya, banjar suka duka, namanya banjar suka duka dharma sumati. Itu terdiri dari 150 kakak, itulah yang mendukung, membackup semua kegiatan di wihara. Saya juga perhatikan sepertinya ada kayak asimilasi penggabungan antara kebudayaan dari Hindu dan Buddha juga dengan canang dan tari-tariannya. Bisa dijelaskan gimana bedanya di Buddhist Temple sini dengan yang lainnya? Ya mungkin di sini bukan Buddhist Temple aja ya. Di sini juga ada seperti semacam tradisi ya, yang dinamakan kelenteng, kalau Indonesia kelenteng ya. Kelenteng. Jadi karena kita sudah lama sekali tinggal di Bali, mungkin sudah dari abad ke-17 orang-orang Tionghoa sudah datang di Kuta ini, sudah abad ke-18 sudah mendirikan kelenteng ini. Jadi asimilasi kebudayaannya sangat erat sekali ya. Erat sekali, apalagi banyak percampuran perkawinan. Jadi kita juga mengikuti kebudayaan di Bali ini setempat. Di Bali. Sangat menarik sekali. Oke, terima kasih Bapak dan selamat Hari Raya Cina. Ya. Gongsi Pacai. Gongsi Pacai.